pause dulu ya. Kalau kalian belum subscribe YouTube channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu ya. Dan buat kalian yang ingin nonton video memasak lainnya, jangan lupa untuk klik tombol notifikasi di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Yuk kita lanjut lagi nontonnya. Kerat-kerat 6 ekor ikan ekor kuning, lalu lumuri ikan dengan 1 sendok teh air jeruk nipis dan 1 sendok teh garam. Diamkan selama 15 menit lalu sisihkan. Campur bumbu halus yang terbuat dari 8 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 3 cm kunyit bakar, 2 cm jahe, 1,5 sendok teh ketumbar, 1 sendok teh terasi bakar, 1 sendok teh garam, dan 1 sendok makan minyak. Aduk rata lalu lumuri ikan dengan bumbu halus lalu diamkan selama 30 menit. Tata 10 batang serai yang sudah dipotong dan dimamarkan di atas loyang sampai penuh. Taruh ikan di atasnya, panggang ikan dengan api bawah suhu 180 derajat sampai matang. Pertama, lumuri 1 ekor ikan ayam-ayam dengan 1 sendok teh air jeruk dan 1,5 sendok teh garam. Diamkan 15 menit, lalu panaskan 2 sendok makan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 10 butir bawang merah, 4 siung bawang putih, 6 buah cabai merah, 1 sendok teh ketumbar, 3/4 sendok teh garam, dan 1/4 sendok teh gula pasir bersama 8 lembar daun jeruk, 2 cm jahe, dan 2 cm lengkuas sampai harum. Masukkan 100 ml santan dari 1/2 butir kelapa, masak sampai mendidih, lalu rebus ikan di dalam rebusan santan di atas api kecil sampai santan mengering. Kemudian panggang ikan bersama bumbunya di atas pan yang dialasi daun pisang.
6 ekor ikan bawal air tawar yang sudah dikerat-kerat dengan 1 sendok teh air jeruk nipis dan 1 sendok teh garam. Diamkan selama 15 menit, lalu sisihkan. Panaskan minyak. Tumis bumbu halus yang terbuat dari 6 buah cabai merah besar, 5 siung bawang putih, 8 butir bawang merah, 2 cm kunyit bakar, 2 cm jahe, 1,5 sendok teh ketumbar, dan 1 sendok teh terasi, bersama 2 lembar daun jeruk buang tulang, dan 1 batang serai yang dimemarkan hingga harum. Tambahkan 1 sendok teh garam dan 1 sendok teh gula merah. Aduk rata, lalu angkat. Lumuri ikan dengan bumbu tumisan, lalu diamkan selama 30 menit. Bakar ikan sampai matang sambil dioles sisa bumbu dan minyak goreng.